Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriber. Hari ini saya membagikan tutorial perbandingan MP3 mini sama MP3 yang 500 watt. Ini yang mini ini dengan kapasitas 70 watt. Nah, dengan kapasitas 70 watt. Ya, dia 70 watt. Nah, ini yang 500 ya. 500 ini dalam keadaan menggunakan menggunakan televisi. Nah, ini inverter televisinya hidup. Dalam keadaan mengecas dan ini pengecasan HP apa itu ini ya, ini jalurnya di sini. Oh, saya bikin sampai ke sana ya. Ini dalam keadaan hidup. Terus, nah ini 11,5. Kalau kita matikan, nah ini kita matikan ya, langsung naik dia, ya kan? Oh, 12,7, 12,8. Nah, terus kita hidupkan lagi. Turun apa enggak? Turun ya. Nah, terus kita mau melakukan pengetesan ini dalam menghidupkan TV dan alat elektronik lainnya. Ya, kalau yang 500 ini mampu menghidupkan blender sampai bor pun dia mampu. Ya. Ini enggak ada kontaknya, Mas. Enggak ada apa? Stop kontaknya gini loh. Ini kalau dicolokin kayak gini, dijepit langsung kayak gini. Langsung nyala dia. Ya. Terus kita matikan yang ini. Yang besar kita matikan. Saya colok. Terus sudah saya colokin. Ya. Tidak ada. Tidak terlalu signifikan kan perubahannya. Nah, ini apakah dia mampu menghidupkan TV? Ayo kita lihat. Nah, nih ya, dia mampu menghidupkan TV dan alat-alat lainnya. Lihat. Padahal dengan kapasitas 70 watt semuanya bisa hidup ya, berarti ini sangat hemat sekali ya. Jadi saya sarankan kalau teman punya panel surya terus punya aki, saya ke sini saya sarankan belikan MP3 yang mini ini aja ya. Oke ya, belikan MP3 mini ini aja biar lebih hemat aki. Padahal ini kan cuaca dalam keadaan mendung. Ini kan saya kasih kaca tutup apa atasnya ini. Nah, dia dalam keadaan mendung. Dia Pak mampu mengisi anu. Itu kan terus. Teman pengisi cuaca kan mendung. Dia pengisiannya kurang maksimal. Kalau kita lepas nih ya, karena dia nggak ada stop kontak, kita lepas saja. Tidak signifikan kan? Berarti kita lepas loh. Ini mati, ini nggak hidup. Tidak kan? Karena cuacanya mendung. Nah, 12,8. Ya, kita colokin lagi. Dia soalnya nggak ada apa, nggak ada kontak. Nah, tidak terlalu signifikan kan, jadi sangat bagus ini untuk apa, untuk menghemat baterai aki, baterai ini juga. Ini kemungkinan besar kalau nya MP3 pakai ini, aki motor yang kecil itu yang 6 volt atau berapa volt itu Mas ya, pasti bisa ini. Kalau ini kan jelas gak bisa, paling bentar langsung drop akinya. Kalau ini kan lebih hemat. Nah, ini kan pengisian sudah mulai, no?
Mana coba? Matahari sudah mulai terbit. Ini sekitar jam setengah tujuhan, jam setengah tujuh pagi. Ya kan? Tidak terlalu signifikan perubahan. Tapi kalau yang pakai besar ini drastis. Ini bisa sampai turun sampai 5 turunnya. Bisa jadi 12,1 beberapa. Jadi kalau buat teman-teman saya sarankan mending kalau buat untuk apa elektronik yang hemat biaya TV yang nggak pakai tabung ya saya sarankan pakai ini aja, jangan belikan ini karena apa ini bah sebelum ini nongol ini dulu saya belum belum tahu dulu ini kan barang baru produk terbarunya ini makanya saya review dulu. Ini dengan harga 180.000 sedangkan ini dulu 400 berapa itu tapi hematnya jauh ya. Nah, jadi saya sarankan mending belikan yang ini aja kalau tidak terlalu banyak beban. Lagian kalau malam ini pasti hemat ini mas. Nah, kalau yang dicoba itu kan lebih daripada 3 jam pakai ini bisa kalau buat kipas angin yang 70 watt. Kalau ini kipas angin 70 watt paling mentok 2 jam karena apa? Harus banyak terbuang di sini. Yang dilempar hanya 70 watt. Soalnya kenapa? Ini apa? Aponya itu lebih besar. Oke ya. Jika sampai di sini dulu tutorial saya, jangan lupa like dan subscribe channel saya jika bermanfaat silahkan share. Jika menyukai video ini silahkan like. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.